Bayar, Mas. Oke. Inten, Mbak. Satu. 15. Oke. Nggih, sun. Oh ya. Oke. Oke, nggih, cuman Pak. Weh, ternyata buka, teman-teman. Nah, ini aku sudah beli tiketnya 15.000 untuk satu orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah, teman-teman, saya berada di Lembah Indah Malang, teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin menyusuri ya perjalanan Lembah Indah Malang itu seperti apa. Nanti sedikit akan saya sampaikan video menggunakan drone. Moga-moga aja ini kabutnya nggak turun, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan simak video saya kali ini. Cekibrot. Nah, ini teman-teman, kita sudah di sini ya. Kita sudah berada di Lembah Indah Malang. Saya tadi habis beli tiket di sana ya. Masuk sana sudah tak tunjukkan di video. Sebenarnya sih video saya di episode sebelumnya ya, perjalanan ke sini, tapi nggak apa-apa wes. Saya tak tunjukkan di sini. Wah, apik banget itu. Kabutnya sudah mulai muncul dan di sini adalah feeling good. Asik, feeling good jilid kedua atau ketiga ini ya. Pemandangannya sangat bagus sekali, teman-teman. Di sini adalah Lembah Indah Malang. Jadi wisata ini tadi masuknya harganya 15.000. Nah, dicek suhu sama juga dicek dikasih hand sanitizer, teman-teman, sama dikasih gelang ya. Ini saya naik motor pelan-pelan. Untuk suasananya seperti ini. Wah, mantep rek. Nanti nek kabutnya belum terlalu turun saya tak nerbangkan drone ya. Nah, di sini nanti review lengkapnya akan saya buatkan lagi bersama istri saya, teman-teman. Saya kalau sendiri sini ya nggak enak ya. Nah, apa-apa wis, ini ada tempat untuk cuci-cuci tangan, ada 360 mar juga, bisa jalan kaki ke sana, teman-teman, ke atas. Nanti untuk jalan kakinya, reviewnya akan saya sajikan di video selanjutnya ya. Jadi ada beberapa episode, pertama perjalanan, terus ini keliling naik sepeda motor ini. Di sana ada rumah makannya, ada gazebo-gazebo, teman-teman, di atas ya. Besok kita coba, saya sama istri saya. Ya, kondisinya seperti ini. Luar biasa ya, mantap sekali. Api jos tenan. Ini ada yang bisa tulisan ini. Lembah Indah Malang, ada yang foto-foto. Sip tenan. Seperti ini yo. Wah, api parkir motor di bawah ini di sini. Ada parkirnya Pak Polisi. Parkirnya bawah belok kiri. Di sana itu ada motor ya. Belok kiri apa munggah? Wah, di sana. Oh, itu ada parkirnya di situ, teman-teman. Parkir motornya ada di situ. Ini ada petunjuknya ya di sini. Luar biasa sekali. Di situ ada kuda-kudanya, teman-teman. Di sana ada kuda-kudanya. Nanti sekalian kita review sebentar ya. Di sini juga sudah disediakan tempat cuci, teman-teman. Cuci-cuci tangan ini. Nah, di sini. Nah, oke, kita parkir dulu untuk parkirnya. Di sini saya tak nyari parkiran sepeda motor dulu. Cekibrot. Amankan helm Anda, asik. Helmnya kan aman, kira. Oke, tak parkir dulu. Sip. Nah, teman-teman, ini saya sudah parkir ya di sini. Kemudian untuk jalan-jalan ke sana, ini tadi saya tanya masnya, terbangkan drone boleh apa enggak? Kalau ini sih boleh sih. Tidak ada larangan, tidak ada tulisan larangan. Nah. Suasananya api, rek. Dulu, sing api itu, Rono. Ini kita melihat ke sana, ke atas sana itu ya. Nah, itu luar biasa, rek. Seperti itu, ada gazebo-gazebonya itu. Api banget. Seperti ini, sangar. Iki yo, ini di sini ada tempat untuk cuci tangan, teman-teman. Jadi karena sekarang itu masih musim virus ya, biar sehat juga disediakan cuci tangan. Wah, ini kalau misalkan kita ke sini ada kandang jaran tadi ya, ada kandang kuda. Nah, itu di sana ada kuda nih. Nggak tahu ke sana tuh boleh apa enggak, yo? Harusnya boleh. Parkirin di corner sepeda motor. Oh, boleh kan sepeda motor, no? Nanti kita ke atas sana juga ya. Ke apa itu, bundaran-bundaran itu, itu kayaknya untuk penginapan, teman-teman. Luar biasa, rek. Nah, itu ada gazebo di sana. Itu kayaknya rumah makan utamanya di situ. Luar biasa. Ini sebenarnya saya satu survei. Besok saya mau ke sini sama istri saya, mau kerja juga karena tempatnya edum dan ini juga sinyalnya bagus, teman-teman. Sinyalnya 4G di sini. Saya lihat bagus. Tadi dapat gelang ya.
15.000 per orang. Itu loh ada tulisannya Lembah Indah Malang. Wah, apa ya? Coba teman-teman search di Google itu. Bagus itu. Lembah Indah Malang. Ini saya juga bawa laptop, teman-teman. Takut diminta data dari kantor sewaktu-waktu. Langsung siap sedia. Itu ada bapaknya yang ngarahkan kalau misalkan bawa motor nggak boleh berhenti di sana, harus parkir. Itu ada mbak ya sama mas yang pacaran itu baru selesai itu. Nah, di sini juga ada spot foto, mbaknya foto-foto itu. Ada bunderan, backgroundnya lembah-lembah itu. Apik banget. Sip, ini parkir mobilnya luas. Untuk bis koyoknya nggak bisa, teman-teman, kalau lihat jalannya tadi. Kecil ya. Asik, ini ada yang foto-foto itu. Luar biasa. Nah, di sini ada yang parkir apa? Panen. Panen buah sana, ada bunga matahari juga di sana. Apik, ini ada foto-foto. Saya tambahkan sih. Kabutnya sudah mulai turun itu. Nah, di sana tuh ada yang foto-foto juga di sana. Nanti kita explore selanjutnya. Makan dan lain-lain bareng bojoku. Saya cuma ingin merasakan sejuknya di sini tuh, teman-teman. Kalau mau foto ini loh, Lembah Indah Malang, apik banget itu. Sik. Tutupnya jam pinten, Pak? Jam gansel, Mas. Jam gansel. Wah, itu hutan pinus itu. Apik banget, Rek. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, foto-foto motornya diparkir di bawah dulu. Taati peraturan. Ini ada tempat sampah di sini ya. Ada mobil datang. Di sini juga. Mungkin ini belum jadi, teman-teman ya. Belum dicat ini. Wah, apik itu. Coba nanti tak. Bukan ini ngos-ngosan. Jos tenang. Sip. Coba kita ke muter-muter lah. Nek mereka ten pundi, Pak? Dalam. Mereka anu Mas, teng hutan. Oh, teng hutan kok tak kira apa. Lah jenam berarti mereka nyam lampa mriki. Iki. Nggih, mriku saged. Oh iya. Selain niku terus niku nemu andak mriku dom-dom niku. Dom-dom ini apa, Pak? Dom-dom ini penginapan. Oh, penginapan nonton niku. Tenda, rumah tenda, dom. Oh, alah. Ya. Tapi naik motor muter saged. Mboten masalah. Jalan kaki ya? Nggih, jalan kaki. Ambekan sih. Nggih. Pak, jalan-jalanin, Pak. Niki penginapan juga nih. Nggih, untuk yang ini untuk keluarga. Oh, sing untuk keluarga. Nek sing ya. Tempat makan nih? Tempat makannya resto itu. Situ aja. Ya. Oh, tempat makannya di sana. Nggih. Nggih, suwun, Pak. Nggih, muter-muter. Monggo. Oh, iki ternyata penginapan untuk keluarga, teman-teman, ya. Nah, di atas itu. Gede ku ya, vila-vila gede itu ada mobil, ada yang nginep berarti. Sana ke hutan ternyata. Nah, kalau mau ke atas sana dom-dom itu. Beliran-beliran itu juga bisa itu. Nanti coba tak tanya untuk harganya berapa. Nah, ini ada apa? Wetan ini, buah tomat. Nah, ini anak wet tomat nih. Mungkin teman-teman anak sing nggak kenal, nggak belum ngerti pohon tomat, teman-teman. Nah, kita tunjukkan ini. Ini namanya tomat. Buah apa sayur? Ayo, tomat itu termasuk buah apa sayur? Seperti ini. Luar biasa. Tomat luar biasa. Sana enggak ada jalan ya. Kalau mau belok ke kanan sana, naik sana boleh. Nah, tunjukkan dari turun aja. Luar biasa. Mbak foto-foto. Tak tanya ya. Mbak dari mana, Mbak? Dari Lumajang. Oh, dari Lumajang. Aduh. Iya. Sama sini numpak apa, Mbak? Mobil. Luar biasa. Talbok YouTube ya, Mbak ya? Oh iya. Ya, ini namanya Mbak iki dari Lumajang. Jauh-jauh sini naik mobil iku, mobil polisi. Bukan. Oh, bukan dong. Oh, bukan toh. Oh, sing mobil ya iku mobil iku. Sini nginep, Mbak? Tadi malam. Tadi lagi pulang. Harganya berapa sini? Maksudnya? Enggak penginapan. Oh, saya di kos. Oh, ngekos. Kuliah di? Iya, UM. UUM. Oh, ya sudah. Oke, makasih ya, Mbak ya. Nanti lihat Mbak di Niko channel ya. Oke. Okay. Yeah. Ini suasana asli gini. Ternyata nek mau makan hanya di sana, teman-teman. Hanya di apa? Di atas sana. Tempat makan nih. Luar biasa sih. Aku tak nyoba terbangkan drone dulu ya. Oke, tak skip dulu, teman-teman. Jadi brot. Wah, ini ternyata tiba-tiba kabutnya meduk. Nek kono. Iki mau aku terbangke drone ini nek adik iki, adik ya. Biasanya suwe, Dik, kabutnya, Dik. Sebentar.
Iki adik nengen aku dikandani nek ini. Biasanya kabutnya turunnya sebentar. Cuma ya enggak tiap hari dan jamnya ya enggak ngerti pas kesini pas kabut pas penerbangan turun tadi teman-teman. Tiba-tiba kabutnya turun tapi ndak kono ya di sebelah sana itu. Wow, sana padang, terang. Nanti di video selanjutnya episode yang kedua di Lembah Indah Malang saya akan sama istri saya tak berangkat agak pagi teman-teman. Jadi sampai di sini nanti pas buka, buka jam berapa, Dek? Jam 5. Buka, buka. Jam 10. Jam pagi ya, jam 10. Sampai jam 5 sore. Cuma nek penginapannya ya 24 jam. Seperti ini ya. Ini tadi yang tak tunjukkan ini foto-foto ndak kene, Dek ya. Nah, ini foto-foto di sini teman-teman. Jadi nanti bisa background-nya itu sana. Nah, background-nya sana itu apa? Jangan sampai sing moto ndak ngono, sing moto nang kono nyemplung malan. Tadi ya, kalau misalkan masuk sini yang parkir motor itu di sini seperti yang tak tunjukkan tadi teman-teman. Ini parkir sepeda motor ya. Luas ini mungkin untuk 200-300 sepeda motor kuat ini. Cukup. Ini enggak cukup ya ditumpuk-tumpuk. Sana itu ternyata di sana juga ada penginapan-penginapan ya seperti yang di atas sana. Nanti saya tak explore di video selanjutnya aja. Karena ini cuacanya sangat kabutnya sudah turun dan sekarang sudah sore. Saya sebentar lagi saya tak pulang. Nyadi-nyadi nonton nang YouTube kok ya. Nyadi yo nggo masker iki yo padha karo aku. Oke, sekarang saya coba tak mana ya? Coba jalan-jalan ke sana wis. Nah, jalan ke sana. Ini enggak ada larangan nginjak apa? Nginjak rumput. Ini saya pakai sendal jepit loh, teman-teman. Ini pakai sendal jepit ini. Luar biasa ya. Ada yang parkir motor di sini kan harusnya enggak boleh. Tuh. Kalau misalkan nanti tuh enggak berkabut teman-teman, itu pemandangannya tuh kita bisa melihat sana ya. Bisa melihat sana bawah itu sangat terang ya, tapi ketutup kabut. Terus di sini ini Gunung Kawi. Nah, sana ada yang panen tak dulu sih. Panen. Asik ada yang foto-foto. Luar biasa. Mungkin karo tuku ngopi enak kali ya. Keren-keren. Jadi yo seperti ini ya suasana asli ini. Mohon maaf kalau terganggu angin, ini lupa ini mic-nya ini tidak ada windscreen-nya. Wah, munggah ini. Aduh. Ayo, monggo-monggo. Luar biasa. Ini kalau kita lihat dari sini, ini ada gazebo-gazebonya. Nanti besok kita sama istri saya tak kerja di sini. Luar biasa. Sip tenan iki. Tapi ono kabute. Jadi sipe rada ilang sithik. Tapi api sih tetepan. Jos. Nah, ini teman-teman, saya agak jalan di jalan aspal ini ya karena mau naik ke sana kok ternyata kabutnya turun. Jadi kalau kabut turun itu pemandangannya yang tadinya sip jadi kurang sip, tapi enggak apa-apa. Tapi jadi dingin banget ini ya. Saya pakai jaket ini tapi enggak pakai sarung tangan. Nanti untuk review lengkap ya di sini, review lengkap yang ada di sini nanti akan saya buatkan video sendiri. Saya akan dengan istri saya akan makan, saya coba review restorannya, terus kemudian nanti akan saya tanya penginapan harganya berapa. Ini juga cuma sebagai video pembuka teman-teman. Jadi ini istilahnya apa ya? Feeling good episode kedua kalau di channel saya ya. Kalau dulu tang feeling good pertama itu di Ranu Manduro itu yang sempat viral itu teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak viral lagi. Sekarang kita coba melihat dari sisi sini karena itu tadi saya lihat dari sana itu terhalang apa jalan tekuan ini teman-teman. Coba sih kita ke sini ya, di sana itu ada mart, saya tunjukkan ke arah depan. Nah, ini di sana itu ada warung makannya itu. Nah, kita jalan kaki ke sini ya, seperti biasa ini suasana asli teman-teman ya. Ini ada martnya di sini seperti ini. Oke, jadi pemandangannya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat dari sini teman-teman, nah kita ambil spot yang beda. Tadi kita dari sana, dari parkiran, terus di sana ada spot foto untuk Lembah Indah Malang, bisa tidur-tidur, ada gazebo, ada tempat penginapan. Di sana juga ada tempat penginapan dom model kapsul-kapsul itu ya. Di sini ada penginapan sapi ini, ini ada pohon apa ini, wortel ya, tanaman wortel ya, tanaman sayur-sayuran. Sama di sana juga ada penginapan-penginapan juga teman-teman di sana ya, model dom juga. Tapi kalau mau ke sana infonya itu sepeda motor tidak boleh. Mungkin kalau mobil boleh tapi sepeda motor tidak boleh ke sana. Waduh ya, warono ya.
ronone iso bali awang-awangan jadi seperti ini ya. Luar biasa rek. Sudah mulai angin gede. Ini tadi saya bawa drone ini. Sudah tayangkan di channel saya yang satunya ternyata kok malah kabut deh. Duluan turun ini coba tak tunggu sekitar setengah jam lagi habis ini saya tak pulang. Sudah mau sore ini, sudah mau maghrib. Luar biasa anginnya rek. Sembribit. Ada ini sudah mulai jekut-jekut ini teman-teman. Tanganku sudah mulai agak membeku sedikit ini, jekut-jekut ini. Tadi sih infonya untuk yang sekretariatnya ada di sana, deket 360 Mart. Tadi ada mbaknya, tadi saya lupa nanya namanya tadi. Dari Lumajang sama kuliahnya di UM, Universitas Negeri Malang yo. Muka-muka nonton video ini, mbak eh. Sip. Kayaknya ini masih dalam tahap pengembangan juga teman-teman. Saya lihat juga masih asri ya di sini ya. Sana coba kita naik ke sana teman-teman. Saya tak menjelajah ke sana. Ini kalau ini ada marknya ini tapi marknya belum lengkap teman-teman karena mungkin masih baru ya. Bukan Indomaret, bukan Alfamart, tapi 360 Mart. Nah, luar biasa. Tetap di sini ada tempat cuci tangan lagi. Nah, di sini. Api yuk, kemana ini? Sip, jos. Oke, cek-cek masuk lagi. Nah, ini seperti ini. Tadi saya ganti settingan, teman-teman. Ternyata salah. Saya tadi nyetingnya 30 fps. Wah, kurang smooth, tapi nggak apa-apa, wis. Ini ada ada toiletnya nih, tempat favorit saya tuh, toilet di situ ya. Di sini juga ada PLN ini, ada listrik. Sinyalnya 4G teman-teman di sini tadi ya. Kita mau kalau mau apa? Wisata-wisata edukasi teman-teman. Ya maksudnya bercocok tanam. Iya, ada sawi kok ya iki. Saya pernah nandur sawi soalnya. Di sini ada sawi, terus ada lagi sana juga sawi juga ini pakcoy mungkin ada juga. Nah, di sini bisa teman-teman. Kita kalau lihat dari sini, luar biasa. Enak rek. Jos tenan. Nah, sekali lagi teman-teman ya, saya ajak ke sana. Dari sini ya, kalau tadi kan arahnya ke bersebalikannya. Kalau sekarang dari sini, karena ini tadi barusan saya lihat kok tambah bagus ya. Kabutnya sudah mulai naik lagi. Tambah bagus lagi di sini. Luar biasa. Coba kita ke sana. Untuk pemandangannya seperti ini. Jos doyan mbak foto-foto asik selfie. Aku harap selfie karo sapa wong dhewean aku. Luar biasa. Jos. Motorku ndek kono rek, aduh banget iku. Cilik. Yuk, mulai sik. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya video episode pertama mengenai Lembah Indah Malang teman-teman. Jadi video ini nanti ada beberapa episode khusus untuk Lembah Indah Malang. Yang pertama adalah ini, saya tunjukkan sekilas mengenai Lembah Indah Malang, suasana ketika berkabut teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kesini itu saya sarankan tidak pas berkabut. Ini saya turun di kebun-kebun sawi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin membawa anaknya untuk belajar bercocok tanam sawi, ini bisa nih belakang saya ini bagus. Di sini depan ini juga bagus, ini ada ini. Ini tak tunjukkan ya. Nah, di sini nih sawi teman-teman. Ini sawi seperti ini. Terus buat teman-teman juga yang pengen selfie-selfie, di sini juga ada beberapa spot foto selfie. Tadi saya lihat di sana itu ada tulisannya Lembah Indah Malang. Saya buka ya karena tidak ada orang di sini ya. Lembah Indah Malang ada tulisannya. Terus kemudian ada villa juga di sana tadi, khusus untuk satu keluarga gede ya. Ada parkiran mobilnya juga, dan juga di sana tadi ada dom juga, model-model kapsul teman-teman. Mungkin untuk 2-3 orang cukup itu, mungkin 2-3 orang cukup. Terus kemudian di bawah sana juga ada, sana ada villa untuk sapi, villa untuk sapi, dan juga ada gazebo sama tempat makannya. Jadi buat teman-teman di sini, luar biasa, subhanallah ini feeling good yang kedua di channel saya ini, luar biasa. Mantap kalau yang sebelumnya di Ngoro, Mojokerto, Ranumanduro, sekarang di Kabupaten Malang. Lembah Indah Malang. Saya terima kasih buat subscriber, yang teman-teman subscriber yang sudah menginfokan lokasi yang bagus ini teman-teman lewat Instagram ya. Mengirimkan video referensi dan juga contoh-contoh fotonya di sini. Ini saya tak sambil turun teman-teman ya.
sambil nutup, sambil turun. Jadi terima kasih sekali sudah menginfokan ke saya untuk membuat video ini. Saya tunjukkan ke depan aja. Aduh. Jadi buat teman-teman yang kesini, untuk perjalanan yang saya sampaikan adalah video episode yang kedua, teman-teman ya. Untuk video perjalanan, jadi semuanya nanti ada di channel saya, di Niko Channel. Silakan teman-teman melihat di deskripsi, mesti saya sampaikan. Ini ada sawi ini, luar biasa ya. Yang mau belajar sawi, mau panen sawi ini, mau masak mie di sana, pesen sawinya dari sini, asik. Itu silahkan lihat ya teman-teman. Nanti episode ketiga saya akan makan-makan di sini dengan istri saya, akan saya review penginapannya, terus kemudian makanannya harganya berapa, dan juga akan saya sampaikan makanannya enak apa enggak, sama suasana pada saat tidak berkabut seperti ini. Saya coba nanti tak berangkat agak pagi karena ini sudah sore teman-teman. Untuk bukanya ini tadi jam 10, tutupnya itu jam 5 sore. Ini ya ada tulisan 3.60, luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Cekibrot. Waduh nih, nangis orang-orang itu kado nih. Aku tak munggahnya wes. Duh, balik lagi nih. Pakai sendal jepit. Sandal celana pendek.